Pemirsa, petugas menggeledah lapas kelas 2 Kendal, Jawa Tengah, Rabu malam. Dalam penggeledahan ini, petugas mendapati 8 narapidana positif mengkonsumsi sabu. Petugas gabungan langsung menyasar 2 sel tahanan narkoba di dalam lapas kelas 2 Kendal, Jawa Tengah, Rabu malam. Satu persatu, penghuni sel digeledah dan diperiksa, sementara tahanan dikumpulkan di luar sel. Selain itu, polisi juga meminta para tahanan untuk menjalani tes urin. Kita untuk mengantisipasi, mencegah, maupun memberantas informasi, meninggalkan informasi, adanya dugaan, adanya ya, indikasi penggunaan narkoba di lapas. Narapidana yang terbukti mengkonsumsi sabu akan diperiksa guna memutus mata rantai peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lapas. Kita juga sudah berupaya semaksimal mungkin. Makanya dengan kedatangan saya tidak lelah untuk koordinasi dengan pihak Polri. Dan saya ucapkan terima kasih melalui Pak Wakapolres, disampaikan ke Pak Kapolres. Hingga kini, tahanan yang positif mengkonsumsi narkoba didata dan diperiksa di Mapolres Kendal setelah berkoordinasi dengan pihak lapas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, MNC Media melaporkan.